الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ini kronologis daripada beliau ngarang. Falamma qaddimtu madinatal mansurati jama'atni annawadi ma'a mahmudin. Ya, Mahmudin, ya, Bek, ya, Salimun, ini nama sono begitu ya, sama Khudari Bek, ya. Mahmud Bek, ya. Bek. Falamma maka tatkala kodim tu aku datang Madinat al-Mansurati, ke kota al-Mansurah, kota Mansurah. Jama'atni nawadi, telah mengumpulkan akandaku oleh seminar-seminar itu gitu. Maksudnya aku dipertemukan di dalam seminar gitu. Ma'a Mahmudin Bek, ya, Salim, bersama Mahmud Bek Salim. Jadi beliau dikumpulkan dalam acara seminar bersama Mahmud Bek Salim. Bek, ya, Bek Salim. Nama orang ya. Jadi kata beliau, kata Syekh Khudari, aku telah dikumpulkan di acara seminar-seminar bersama Mahmud Bek Salim. Beliau adalah Al-Qadi bi Mahkamatil Mansuratil Mukhtalitati. Beliau adalah seorang hakim di Mahkamah Al-Mansurah. Ini Mukhtalita, nggak usah kita terjemah, nggak apa-apa. Mukhtalita ini umum maksudnya ya. Untuk umum. Fawajadtu minhu ilman bidinihi. Lalu aku dapeti minhu daripada ya beliau Mahmud Bek Salim ilman akan satu ilmu bidinihi tentang agamanya, tentang ilmu agama. Aku dapati di dirinya tentang ilmu agama yang masya Allah. Takifu dunahu fuhulur rijali. Ya, takifu kalau kita artikan secara terlak berhenti. Dunahu di bawahnya. Fuhul jantan, rijal orang-orang hebat. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya. Jadi takifu tuh ya berhenti. Artinya berhenti tuh di bawahnya fuhul orang-orang ya pejantan-pejantan. Jadi enggak bisa ngalahin dia gitu. Enggak bisa ngalahin. Apa? Disegani. Ya, bahasa langsungnya disegani oleh tokoh-tokoh masyarakat. Jadi beliau itu seorang yang terhormat, disegani oleh tokoh-tokoh masyarakat. Rijal, tokoh. Fu'ul rijal, tuh, ya, fu'ul tuh pejantan.
rijal laki-laki hebat, tokoh masyarakat berada di, dia itu enggak bisa takif berhenti, enggak bisa tuh ya bergerak kecuali sama dia. Ya, bahasa langsungnya disegani oleh tokoh-tokoh masyarakat. Orang terhormat ya Mahmud Bek Salim nih. Ya, dalam bidang ilmu agama sangat dihormatin, tinggi ilmunya. Wa tata'akhkharu an musabaqatihi fi'il abtalu. Wa tata'akhkharu, ya kalau diartikan secara terlak ya tata'akhkharu mundur. Ya enggak berani maju gitu. An musabaqati, daripada ya bersaing kepadanya gitu. Fihi, padanya, pada masalah ini ilmu al-abtal, oleh abtal, abtal pakar ya. Nah, kita artikan secara baiknya yang bagus ya. Mengungguli. Jadi kalau mundur yang lain berarti beliau maju ke depan. Berarti apa? Mengungguli ya para pakar lainnya. Jadi beliau disegani oleh tokoh masyarakat dan mengungguli para tokoh-tokoh lainnya. Faqullama tudahu mas'alatun diniyatun illa wajadtu mubarrizan fiha mubsihan anil jawabi anha. Faqullama, maka sangat sedikit sekali, qolla sedikit, ma pakai ma itu sudah sangat sedikit banget, atau juga bahasa lain boleh apa, jarang ya, jarang dijumpai, jarang ya. Tudu mas'alatun diniyatun, jarang ya, sedikit sekali. Tudu diajukan, ditampakkan, dijelaskan. Maksudnya apa? Diajukan mas'alatun diniyatun, akan satu masalah keagamaan, illa kecuali wajadtuhu, aku dapati beliau ya Mahmud Bek Salim, Bek Salim ya, mubarrizan fiha ya, melebihi atau juga apa, menonjol fiha padanya, pada masalah itu ya. Jadi sedikit untuk jangan. Diajukan satu masalah agama kepada beliau ya, kecuali aku dapati beliau melebihi, menonjol. Jadi beliau ketika ada masalah diajukan kepada beliau, masya Allah, beliau bisa memecahkan masalah itu. Mubsihan anil jawabi anha. Mubsian, ya, afsah, fasih, ya. Fasih anil jawabi, daripada menjawab anha, daripada masalah itu. Fasih berarti apa? Bisa beliau menjawab ya, ya, dengan jawaban yang jelas. Mubsian an, mubsian anil jawabi anha. Ya. Beliau bisa menjawab dengan jawaban yang jelas ketika diajukan permasalahan agama. Kan kita enggak bisa dibohongin, enak dengernya jawabannya. Ada seorang kiai, ada seorang syekh, ustaz, ditanyakan satu masalah, kita lihat jawabannya memuaskan kita. Untuk orang yang ya, orang yang paham. Maksudnya orang yang mendengar, orang-orang yang paham ya. Kalau orang awam lain lagi, penilaiannya beda. Ya, untuk orang-orang yang paham, ketika mendengarkan seorang ulama menjawab satu masalah, orang paham ini yang mendengarkan
dia merasa puas, ini hebat ini orang. Syekh Khudhari orang paham, orang ngerti. Mendengar ya, Mahmud Bek Salim menjawab, beliau merasa puas. Masya Allah. Dinilai oleh orang pintar berarti beliau luar biasa. Amma ilmu'u bi siratir rasulil akrami fa'inda'u minha al-khabarul yakinu. Amma ilmu, adapun ilmunya beliau bi siratir rasulil akram sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan rasul yang amat mulia sallallahu alaihi wasallam, fa indahu, maka di sisinya ya Mahmud Bek Salim, min daripadanya tentang sirah rasul, al khabarul yaqinu ya, itu ada khabar yang yakin ya, ada pengetahuan yang yakin, berita ya, pengetahuan berarti ya, ada pengetahuan yang yakin. Ya, al-khabar fa'indahu minha al-khabarul yakinu. Al-khabaru jadi apa? Jadi mubtada mu'akhar dari indahu ya. Wa kuntu kasiran ma asma'ahu yatashawwaku li'amali siratin khaliyatin minal haswi wa ta'kidi tantafi'u bi'a amatul muslimina. Wa kuntu, dan adalah aku, kasiron, banyak, kalau bahasa lainnya sering, aku sering tuh ma asma'uhu apa yang aku dengarkan dia, beliau yatasyawwaku, beliau berkeinginan li amali siratin khaliyatin, untuk membuat ya kitabnya, siratin perjalanan langsung ya, maksudnya kitab tentang sejarah khaliyatin yang kosong, minal aswi, daripada omong kosong ya. Jadi benar-benar pengen buat kitab yang bagus, yang benar, yang valid. Wa taqidi, dan yang kosong daripada taqid, kerumitan, tantafi'u bi'a amatul muslimina, yang dapat bermanfaat, yang dapat ya, diambil manfaat, yang dapat mengambil manfaat biha, dengannya, dengan kitab sejarah itu, amatul muslimin, oleh umum kaum muslimin. Ternyata apa yang beliau inginkan kecapek sampai Indonesia. Ini kitab ini, saya ngeliat kitab ini dari masih saya masih kecil. Kalau saya pergi ke toko kitab di Tanah Abang tuh, saya tahu tentang beliau ini. Dari masih kecil saya udah tahu ini kitab. Dari dulu gitu. Beliau terkenalnya di sini. Khudaribek. Jadi doa harapan beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya baik. Pengen beri manfaat sama orang. Nah, kita niat kita begitu, nulungin orang. Ya, kita nulungin orang. Seperti ini kita nulungin orang. Dan kalau ada yang mau ngajar kan bisa. Ya, teladu. Nah, nulungin. Biar bisa membantu orang. Makanya kita baca secara letterlock aja ya. Nanti baru kita jelasin. Jangan sampai salah. Kalau kita salah, tanggung jawab. Fakultu, lalu aku berkata, ya Allah,
Laqad wafaqa hadza sayyidul karimu ma fi nafsi. Ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Bahasa kita begitu tuh. Ya Allah. Sungguh benar-benar cocok sesuai. Ya. Ini tuan yang mulia, ya, Mahmud Bek Salim. Bek Salim, ya. Akan apa yang ada di dalam diriku. Maksudnya apa? Keinginanku. Aku juga pengen. Masya Allah. Beliau pengen, aku juga pengen. Cocok banget nih, ya Allah. Kita kan kalau ngeliat ada seorang guru, Masya Allah, cocok sama saya nih. Masya Allah. Walakinni kuntu arafi azimati kusuran antan fidhira rogbati'i watatmim. Watatmimi umniyati fa innal maqama azimun wa su'ubatuhu azamu. Boleh ya, su'ubatihi atau ke maqam boleh, atau baru lagi juga boleh, enggak apa-apa. Wa su'ubatuhu jadi mubtada lagi, azamu. Walakinni, akan tetapi aku, kuntu ara, akan tetapi aku melihat. Ya, walakin, akan tetapi aku, kuntu adalah aku, ara melihat. Akan tetapi aku melihat fi azimati, pada ya, tekadku. Karena nanti ada arti ini cita-cita juga bisa kita artiin, ya. Karena nanti ada umniyah juga bisa kita artikan cita-cita. Ya. Ini kita tekad juga sama, tekad itu. Ya. Keinginan, ya, yang ya, ini cita-cita juga tekad itu, ya. Akan tetapi aku melihat pada tekadku ini kusuron, ada kekurangan, antanfizi rogbatihi, daripada tanfiz itu nembus, maksudnya apa? Melaksanakan rogbatihi, ya, keinginannya. Tapi kata kembali, aku melihat dalam diriku ini tawaduan namanya, itu ya. Dalam diriku ini ada kekurangan. Nah, ini orang hebat begini. Jangan aku hebat, jangan. Ya. Tapi dalam diriku ada kekurangan daripada melaksanakan rogbatihi, keinginannya itu, gemernya, keinginannya itu. Wa tatmimi umniyatihi, tatmim menyempurnakan. Maksudnya apa? Ya. Meneruskan gitu ya, umniyati akan meneruskan cita-citanya, menyempurnakan cita-citanya, ya, meneruskan lah ya, ya kan, kalau nggak sampai berarti kita terusin gitu ya, meneruskan cita-citanya. Karena apa? Fa innal maqama, karena sesungguhnya maqam ini katakan tugas lah, tugas bikin kitab sejarah, buku sejarah. Maqam ini azimun, agung, wa su'ubatuhu a'zamu. Ya. Atau azimun besar, maksudnya juga gitu. Sehingga maqam ini, tugas ini besar, wa su'ubatuhu a'zamu, dan segala kesulitannya, ya, kesulitan-kesulitannya boleh begitu. A'zamu itu lebih besar. Karena memang ulama kalau masalah sejarah lebih renggang. Ya. Di atasnya itu masalah hukum lebih. Kalau masalah akidah lebih ketat. Saringannya. Ya. Kalau masalah sejarah orang lebih longgar. Longgar. Beliau ini kepengen yang benar-benar. Saringan. Informasi dalil-dalilnya gitu, ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Kalau dalam sejarah lebih longgar. Di atasnya sejarah hukum, lebih ketat lagi masalah akidah itu ketat.
Walakin lam ara minal amri buddan tilqa ama kuntu asma'uhu min kubari rijalil mansurati. Walakin akan tetapi lam ara, aku enggak melihat minal amri daripada perkara ini ya, buddan daripada perkaranya itu buddan ya, pilihan, enggak ada pilihan ya, ya. Tilqa'a ma kuntu asma'u, tilqa'a pada waktu menjumpai, ma kuntu apa yang adalah aku asma'u mendengarkan beliau ya, min kubari daripada ma kuntu asma'u daripada ya, asma'u apa yang aku dengarkan dia ya, min kubari rijal mansur daripada ya, di antara gitu ya, kubar di jalil mansur ya, pembesar untuk para tokoh ya kota Al Mansurah. Kata beliau, akan tetapi aku enggak ngelihat daripada perkara ini, perkara itu, buddan pilihan, enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Enggak bisa berhindar maksudnya. Enggak bisa berhindar. Ketika menjumpai apa yang aku dengar akan dia. Para tokoh, pembesar-pembesar rijal, maksudnya para tokoh kota Al-Mansurah. Aku enggak ada pilihan lagi, mesti bikin. Fa innahum aktsaru minal amani li amali adzal kitabil amimin naqil jazilil faidati. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka aktsaru memperbanyak, maksudnya banyak minal amani daripada harapan-harapan, maksudnya sesungguhnya mereka itu banyak harapannya ya, memperbanyak daripada harapan, banyak harapan li amali adzal kitabil amin min naqil jazil faidati, bagi ya, untuk ya, membuat ini kitab yang merata kemanfaatannya, yang banyak faedahnya. Jadi beliau-beliau itu para tokoh kepengen ya, membuat satu kitab dan sesuai dengan keinginan beliau, pengen juga buat membuat satu kitab yang banyak manfaatnya, yang merata kemanfaatannya, yang banyak faedahnya, yang diambil kemanfaatannya oleh banyak orang. Nah, beliau di sinilah kepengen. Jadi begitu semangat. Terbuatlah kitab ini. Tapi masih ada lagi, nanti kita lanjutin lagi. Sudah sore ini. Ya, insyaallah kita bacanya begitu ya. Dengan pelan-pelan ya. Yang tahu ini begini ya. Bacaan-bacaannya. Wallahu a'lam bishawab.